Sebagian orang anggap gue penjahat. Tapi gue mau kasih tahu sesuatu. Sesuatu yang benar-benar jahat. Mereka menjual perangkat dan memanfaatkan data penggunanya untuk dijual ke mafia deepnet. Kenalin, gue Hilman, dan gue akan mengungkap mereka. Selaku pimpinan dari perusahaan SDI Tech, dengan ini mengkonfirmasikan kepada masyarakat bahwa tidak perlu khawatir lagi. Masalah hacker ini telah bisa kami atasi dengan sebaik-baiknya. Thank you.
Kak. Ya. Ngapain lu, Kak? Ini gue lagi mau tahu perkembangan terkini aja. Man, lu udah baca email dari gue belum? Udah kok. Emang ada apa lagi? Lu harus lihat ini. Kenapa? Lihat ini. Gua baru aja dapat foto. Hasim lagi bawa sesuatu di dalam tas hitam. Gua enggak tahu isinya dokumen atau file rahasia. Tapi yang jelas, Hasim dan CEO SDI Tech udah bikin pertemuan sebanyak 15 kali dalam 3 bulan terakhir ini. Ini aneh. Gua rasa Hasim secara gak langsung ada calon pemilik perusahaan selanjutnya. Feeling gua, apa yang dibawa Hasim dalam tas tersebut itu sebagian data yang dikasih CEO ke dia. Kemungkinan di dalam data tersebut ada rencana pembangunan proyek mega server. Mungkin lo bener. Gimana kalau gua coba nyusup masuk ke rumahnya? Gua ambil data-data asli mereka, gua tukar dengan data-data palsu. Sebaiknya jangan, karena resikonya tinggi banget. Menurut informasi yang gue dapat, di sana, di rumah dia dijaga sama bodyguard bersenjata. Lah kenapa? Kita ada sering kan menjalin misi kayak gini. Apa yang paling sulit? Enggak kan? Man, kondisinya udah beda banget. Coba lu liat hacker di luar sana. Udah gak ada kan? Gue udah gak tahu lagi apa yang bakal terjadi sama kita. Ini udah yang ketiga kalinya kita bisa lolos dari kejaran polisi. Gak, gue gak tahu apa yang ada di pikiran lu sekarang. Kalau lu gak mau bantu gue, terserah. Gue bisa pergi sendiri. Tunggu. Oke, coba lu track nomor telepon, ID, dan apapun tentang Hasim. Oke, tunggu. Gak bisa, Man. Semua datanya dienkripsi. Gimana ya? Gue coba telepon Bima. Mungkin dia bisa bantu. Halo Bim, gue butuh bantuan lo. Bantuan apa, Man? Lo tahu info tentang rumah yang katanya dijaga bodyguard? Gue kayaknya pernah dengar deh. Emangnya ada apa? Nah, gue minta tolong cari lokasinya. Habis itu, kalau di jalan lo lihat mobil Mercy warna hitam, lo ikutin. Kalau nggak salah, platnya cuma satu angka. Oh, oke, Man. Nanti gue coba.
Gue udah tahu lokasinya. Di Jalan Raden Soekarno. Di sampingnya ada lapangan. Hati-hati. Banyak penjaganya. Man, kata Bima, alamatnya di mana? Kalau kata dia sih, alamatnya Jalan Raden Soekarno. Kalau nggak salah, rumahnya bersebelahan sama lapangan. Oke, coba kita cari. Lihat deh, rumah itu yang dijaga bodyguard. Iya, Man. Kayaknya itu rumah yang kita cari. Iya, Kak. Itu emang rumahnya. Man, nanti kalau lu udah di dalam, lu lacak semua kamera CCTV yang ada. Oke. Tunggu. Kalau lu butuh bantuan, cepet-cepet bilang gua. Good luck, bro. Oke, Man. Guardnya udah gua alihin. Lu bisa masuk sekarang.
Cok, passwordnya. Passwordnya 1618. Access granted. Halo kak, gue ada di dalam nih. Password untuknya apa? Passwordnya ZX1000RR. Udah cepet buka VPN-nya. Oke, bentar. Ah, brengsek. Ini bukan data aslinya. Ya terus gimana? Kalau udah gini, dia pasti nyerahin file ke David. Siapa David? Enggak.
Kak. Gimana rasanya jadi penjahat? Lihat keadaan yang berbalik ini. Lu dengan beraninya masuk ke rumah itu dan ngambil data-data perusahaan. Lu tahu, setiap perbuatan pasti ada balasannya. Dan untuk temen lu, anggap aja ini sebagai balasan buat lu. Dia udah banyak berkorban buat lu. Jadi sekarang pertanyaannya, sanggupkah lu berkorban untuk dia?